Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi sahabatku. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam segala urusan kita, memberikan kita ilmu untuk bekal kita dalam melakukan berbagai amal kebaikan, dan semoga itu semua menghantarkan kita menjadi hamba yang mulia di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, senang rasanya saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengan Anda semua dalam program Keluarga Samawa, sebuah program yang akan membahas tentang segala permasalahan rumah tangga dan solusinya, dengan tujuan untuk belajar bagaimana membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di kesempatan pagi hari ini sahabat, di hari Selasa tanggal 19 Syaban 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2022 Masehi, alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, bagi Anda sahabat yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami, silakan Anda bisa menyimak melalui audio streaming yang bisa diakses di website kami, yaitu www.radioku.online.com atau www.radioku.com. Kemudian yang sedang online di Facebook, Anda bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radio Ku Cirebon. Berikutnya bagi sahabat yang berada di wilayah jangkauan Radio Ku Network, kami menyapa Anda semua yang mungkin saat ini sedang menyimak melalui Radio Ku 104,8 FM Kuningan, Radio Ku 92,4 FM Majalengka, Radio Ku 104,7 FM Batam, Radio Ku 1089 AM Bogor, Radio Ku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radio Ku 89,6 FM Purbalingga, Radio Ku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur, Radio Ku 106,3 FM Martapura Kalimantan Selatan, dan Radio Ku 93,6 FM Aceh Besar. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim, guru kita, Al-Ustadz Maulid, yang tentunya sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Baik, Hakim akan menyapa beliau terlebih dahulu. Tentunya ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan kepada kami untuk bisa kembali bersua bersiaran secara live di studio radio. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat kepada semuanya. Alhamdulillah. Baik, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah Allah berikan kita kemudahan untuk kembali belajar, untuk kembali membahas persoalan rumah tangga di program Keluarga Samawa. Apa yang akan kita belajar atau yang akan kita bahas Ustaz di kesempatan pagi hari ini? Insyaallah tema kita tentang peranan wanita muslimah di dalam masyarakat. Peranan wanita muslimah di dalam masyarakat. Baik, langsung saja untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita akan ada di kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqina wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan wa 'amalan wa alhiqna bi 'ibadika salihin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Amin. Wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Hadratul Muhtaram wal Mukarram, yang sama-sama senantiasa kita taati dan kita cintai selalu guru kita Buya Yahya dan keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau sehat walafiat, dipermudah segala urusannya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memperbanyak orang-orang soleh seperti beliau. Amin. Tak lupa yang kami hormati Kang Hakim dan semua kru radioku, dan juga para sahabat, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini Allah berikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan dan kemudahan. Kita bisa beraktivitas, melaksanakan ibadah-ibadah di hari ini,
Mudah-mudahan Allah terima segala amal baik kita, dan mudah-mudahan Amin. Allah berikan kepada kita keberkahan, dan apa-apa yang kita lakukan di hari ini dan hari-hari berikutnya, mudah-mudahan senantiasa di dalam keridhaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan dengar dimanapun Anda berada, kembali kita dalam program Keluarga Samawa. Kita akan belajar mengkaji nasihat-nasihat dari Syekh Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy'arawi rahimahullah. Pada kali ini kita akan membahas tentang tema, yaitu Daurul Mar'atil Muslimati fil Mujtama', peranan wanita muslimah di dalam masyarakat. Dikatakan di sini oleh beliau Syekh Asy'arawi rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi wa bi asrarihi wa barakati daraini ila an qala al mar'atu tumathilu naw'athani lil jinsil insani al mar'atu tumathilu naw'athani lil jinsil insani fal jinsu lafzun 'amun wa ba'da dhalika yanqasimu lafzu al 'amu ila madlulaini al rajuli wal mar'ati. Dikatakan di sini oleh beliau bahwasanya wanita itu adalah sebagai bagian kedua dari jenis manusia. Manusia kan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Fal jinsu lafzun 'amun, kalau dikatakan manusia berarti kan lafadznya masih secara umum. Kemudian akan dibagi lafadz tersebut kepada laki-laki dan juga perempuan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana nanti nasihat beliau tentang peranan, apa sih peranan wanita muslimah di dalam masyarakat. Kita sering mendengar bahwasanya wanita ini senantiasa dikesampingkan, sehingga banyak suara dari beberapa aktivis perempuan yang sebenarnya mereka punya cara berpikir yang dangkal sekali, yang menuntut untuk disamakan antara haknya laki-laki dan juga perempuan. Padahal dari awal Islam itu sudah berhak yang sama juga kepada perempuan dan laki-laki. Sama-sama diberikan haknya. Yang enggak usah dituntut pun sudah memang dari awal sudah diberikan hak yang tidak dibedakan antara perempuan dan juga laki-laki. Ya, kita pernah menyampaikan bagaimana kisahnya dalam hadis, bagaimana kisahnya seorang wanita yang merupakan utusan dari kawan-kawan teman wanita lainnya yang datang menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi, yang dia mengatakan protes, bukan protes sih. Jadi seperti seakan-akan kayak ada rasa cemburu, pengen seperti halnya kaum laki-laki dalam urusan pahala dan keutamaan. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kaum laki-laki itu enak ya, mereka bisa berjihad, mereka bisa sholat Jumat, mereka bisa mencari nafkah, mereka begini, mereka punya banyak keutamaan, mereka bisa ibadah di rumah dan di luar rumah. Sedangkan kami perempuan hanya di rumah saja. Kami pun pengen kayak mereka ya Rasulullah. Maksudnya pengen sama dalam urusan pahala dan keutamaan. Kalau mereka dapat surga tinggi, kita pun pengenlah begitu. Akhirnya kata Rasulullah, kamu bukan hanya utusan bagi kawan-kawanmu di Madinah, tapi kamu sebagai delegasi utusan bagi semua wanita muslimah di seluruh dunia dari umatku. Kata Nabi, ketahuilah bahwasanya patuhnya seorang perempuan kepada suaminya, mengabdi kepada suaminya, baktinya dia kepada suaminya, itu semua bisa menandingi semua keutamaan yang pernah dilakukan oleh kaum pria. Jadi gak usah repot-repot, enak. Ya, jadi kalau pria berjihad, perempuan gak usah jihad, tinggal di rumah, merawat anak-anaknya suami di rumah, nanti pahalanya pun sama. Sebagaimana laki-laki yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan enak. Jadi hanya memang dibedakan. Ada tempat khusus, ada bagian khusus, ini yang untuk laki-laki, ini yang perempuan. Dari ujung-ujungnya sama, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak mungkin bisa disamakan. Ya kan, sebagai kayak misalnya begini, kita pengen pergi ke Jakarta misalnya, sebuah tempat ke sana. Di sana jalurnya macam-macam. Ada yang lewat jalan tol, ada yang lewat jalan pantura, jalan biasa. Dan masih punya aturan. Enggak boleh nanti yang motor tiba-tiba sepeda motor roda 2 pengen masuk celonong ke jalan tol. Enggak, kan saya juga harus sama haknya. Ini kan saya warga Indonesia. Ya beda, tapi ini kan khusus yang kendaraan roda 4 mobil. Kalau roda 2 ya harus di luar jalan tol. Tapi nanti sama, masing-masing punya hak, mendapatkan haknya untuk menggunakan fasilitas jalan. Nanti kewajibannya pun sama, harus mematuhi misalnya lalu lintas dan rambu-rambu lain. Nanti ujung-ujungnya sama, mereka semuanya, baik yang lewat jalan tol dengan mobil atau yang lewat jalan biasa dengan motor, akan sampai ke tujuan, yaitu di Jakarta atau tempat lainnya. Ya, jadi ini harus kita pahami bahwasanya wanita ini bukan dikesampingkan,
kesampingkan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang yang mereka salah paham. Makanya belajar Islam itu dari orang yang tidak benci dengan Islam. Kalau kita belajar agama Islam dari kelompok yang benci dengan Islam, ya kalau yang benci dengan Islam kan hanya mungkin ada di luar Islam, mungkin ada di dalam kaum muslimin sendiri. Yang ada enggak akan di yang ada akan senantiasa kita akan diberikan materi-materi yang akan menyudutkan agama Islam. Makanya kalau belajar Islam ya dengan orang yang netral, enggak ada kebencian, bahkan mungkin yang mengagungkan agama Islam nanti bakal netral. Tapi kalau belajar Islam yang sentimen dengan Islam terus akan diserang, akan diintimidasi tentang apa menjelek-jelekkan Islam terus. Baik, di sini dikatakan oleh beliau tadi bahwasanya manusia Allah bagi menjadi laki-laki dan juga perempuan. Masing-masing ini punya hal-hal atau hal-hal sesuatu yang mungkin dimiliki oleh keduanya. Di sini dikatakan oleh beliau idzan farrajulu naw'un minal jinsi wal mar'atu naw'un minal jinsi wa madamal jinsu yashmaluhuma ay yashmalu rajula wal mar'ata falbudda min wujudi khasa'isa musyarikatin yashariku fiha rajulu wal mar'atu syarikatan la tamiza fiha. Ya pastinya keduanya punya hal-hal yang dimiliki oleh keduanya yang enggak bisa dibedakan, dan juga masing-masing punya hal-hal yang berbeda. Ada hal-hal khusus untuk perempuan, ada hal-hal khusus untuk laki-laki. Jadi intinya begini, jadi kata beliau, masing-masing laki-laki perempuan mereka mempunyai hal-hal yang sama-sama harus dimiliki. Dan juga mereka punya hal-hal yang memang tidak bisa dimiliki oleh satu sama lain. Ini khusus laki-laki, ini khusus perempuan. Lanjut kepada yang beliau sampaikan, asimatul musyarakatu al-karamah al-naniyatu awalan wa asli khilqati tsaniyan. Jadi poin yang yang merupakan hal yang dimiliki oleh setiap manusia baik dia laki-laki pun perempuan, yang pertama adalah kemuliaan sebagai seorang manusia. Ini dimiliki oleh laki-laki atau perempuan, enggak dibedakan. Bukan berarti kalau laki-laki berarti lebih utama ketimbang perempuan, enggak. Atau perempuan pasti lebih rendah, enggak. Siapapun pokoknya punya hak sama. Manusia adalah dimuliakan. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Ta'ala mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan kami telah memuliakan anak cucu anak Adam. Siapapun dia, laki-laki ataupun perempuan, mereka sama dalam hal kemuliaan. Kan? Misalnya ada orang yang memukul laki-laki, kena hukuman dia nanti, kena sanksi, ada pasalnya. Begitupun ketika berbuat zalim kepada perempuan pun ada pasalnya. Bukan berarti nanti kalau ada orang memukul laki-laki, wah bebas, karena sama laki-laki. Kalau mukul perempuan, baru kena. Atau misalnya perempuan ketika mukul laki-laki, kena hukuman. Laki-laki yang berbuat zalim, enggak ada. Semuanya adalah sama. Ya, di mata hukum, di mata Islam, di mata syariat, semuanya adalah sama, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah asalul khilq. Dari sisi ciptaannya, materinya pun sama. Bukan berarti Allah Ta'ala menjadikan laki-laki dari materi ini, nanti perempuan dari hal yang berbeda, enggak ada. Semuanya sama. Semua adalah min turab, dari tanah, dari air mani yang bersambung pada Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi ini yang hal yang sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Pertama adalah kemuliaan manusia, yang kedua adalah asrul khilqah. Kemudian yang ketiga yang sama-sama dimiliki adalah setiap dari laki-laki atau perempuan ketika berbuat kebaikan, maka dia berhak mendapatkan pahala. Ketika berbuat salah, maka tentunya dia pun berhak mendapatkan hukuman atau siksa. Enggak ada bedanya. Bukan berarti kalau laki-laki berarti lebih hebat ibadahnya, hebat gede pahalanya, enggak juga. Perempuan pasti lebih sedikit pahalanya, enggak. Sudah disebutkan bagaimana kisahnya seorang perempuan yang ngadu kepada Nabi, ternyata dia perempuan bisa menandingi ibadahnya laki-laki, kan, bisa menyamai ibadahnya laki-laki. Bahkan mungkin ada perempuan yang mungkin lebih utama, lebih hebat, lebih tinggi makomnya ketimbang kaum laki-laki. Ya, Sayyidah Rabi'ah ataupun tokoh-tokoh muslimah lainnya, Sayyidah Aisyah, mereka perempuan, tapi mungkin ketimbang kita sangat jauh pangkatnya mereka-mereka, walaupun mereka adalah seorang perempuan dan wanita. Maka dari itu, ini hal yang ketiga yang sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, yaitu adalah dalam urusan kalau laki-laki atau siapapun dari keduanya berbuat baik, maka berhak mendapatkan pahala dan balasan kebaikan. Begitupun ketika berbuat salah, maka berhak mendapatkan hukuman dan siksaan. Baik,
Ini kita belum masuk kepada poinnya. Ini masih mukadimah dari beliau. Jadi biar paham dulu, ternyata nggak ada bedanya gitu loh. Kan selama ini kan pemahamannya kan perempuan ini harus punya peran dong, jangan senantiasa dikesampingkan mulu. Ayo harus ada emansipasi wanita lah, ada kesamaan haknya. Akhirnya merembet kepada hal-hal hukum. Kalau misalnya laki-laki dapat dua bagian urusan warisan, kenapa perempuan kok enggak harus disamakan terus gini-gini? Nah ini yang harus perlu kita pahami dulu bahwasanya enggak semuanya harus sama rata. Yang jelas keduanya dapat hak, tapi tentunya harus pasti ada yang dibedakan sesuai dengan kebutuhan dan juga hajat mereka masing-masing. Insya Allah kita lanjutkan pada segmen berikutnya masih tentang bagaimana peranan seorang wanita di dalam masyarakat. Allahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas pembahasan untuk segmen awal ini. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda nanti. Dan tentunya untuk sahabat, nanti ada kesempatan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz Maulid ya. Silakan Anda bisa bertanya via telepon di segmen interaktif nanti dengan langsung menghubung nomor telepon kami, yaitu 085-284-700-147. Atau silakan Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda via SMS atau via WhatsApp. Silakan dikirimkan ke nomor 081-321-461-079. Dan juga untuk sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook ya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan segera kembali untuk Anda semua setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Baik sahabat, kembali di program Keluarga Samawa. Dan di kesempatan pagi hari ini kita sedang membahas sebuah tema, yaitu peranan wanita muslimah di dalam masyarakat. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Ustaz Maulid. Tentunya untuk sahabat semua, mari kita kembali persiapkan diri kita untuk bisa menyimak dengan baik apa yang akan beliau sampaikan. Dan semoga Allah memberikan kita pemahaman serta kemampuan untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung kami persilakan kepada Ustaz Maulid untuk melanjutkan pembahasan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Kang Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang peranan wanita muslimah di dalam masyarakat. Tadi di segmen awal sudah kita sampaikan bahwasanya bagaimana Allah Ta'ala memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan juga perempuan. Gak ada bedanya. Mereka laki-laki harus dimuliakan, begitu pun perempuan pun harus dimuliakan. Laki-laki ketika berbuat amal baik mendapatkan pahala, begitu pun perempuan juga berhak mendapatkan pahala, dan seterusnya. Laki-laki menjadi seorang kekasih Allah, maka perempuan juga bisa menjadi waliyah, wanita yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Baik, kemudian kalau sudah kita faham dari keduanya punya hak yang sama, punya kemuliaan yang sama, maka tentunya sebagaimana laki-laki punya peranan di dalam masyarakat, dia menjadi seorang pemimpin, laki-laki misalnya menjadi seorang tokoh, bisa mengayomi masyarakat umum secara masyarakat, laki-laki dia bisa menjadi seorang guru yang punya murid, yang menjadi seorang pemimpin. Begitupun perempuan pun punya peranannya, walaupun mungkin secara nggak langsung. Jadi yang kami maksud peranan bukan wanita harus menjadi seorang pemimpin juga, wanita harus menjadi seorang tokoh juga, enggak. Masing-masing punya bagian. Sebagaimana kita pun laki-laki enggak bisa mengambil bagian tugas perempuan. Laki-laki disuruh nyusuin kan enggak bisa. Laki-laki disuruh hamil kan bukan bagian kita. Begitupun perempuan, ada bagian-bagian yang memang itu bukan wilayahnya, sebagai wilayahnya perempuan. Bukan berarti enggak boleh, karena rahmatnya, sayangnya kepada perempuan biar enggak terlalu beban. Mereka sudah punya beban banyak, jangan ditambah dengan beban yang lainnya. Biarkan mereka berkiprah, punya peran fitrahnya mereka sebagai seorang perempuan. Nanti akan mungkin di tema lainnya di kitab ini, tentang bagaimana bolehkah seorang perempuan berkiprah sebagaimana laki-laki memimpin atau lain sebagainya. Kita bicara peranannya ini apa sih perempuan ini. Kalau tadi laki-laki punya di dalam masyarakat, perempuan pun sama. Sama-sama mereka punya kiprah. Ya kan? Karena dengan peran ini kan di jariah. Seseorang kalau di masyarakat kita nggak punya peran apa, kita nggak punya andil, punya sumbangsi, nggak punya saham di dalam manfaat, kita rugi dong hidup. Kita hanya hidupnya hanya ibadah buat diri kita sendiri. Misalnya sholat, misalnya hanya baca Quran, misalnya hanya apalagi ya, ibadah-ibadah yang sifatnya itu semua akan terputus ketika kita meninggal dunia.
mana ibadah yang qasirah. Kita pengen ibadah yang mutaaddiyah. Ibadah kita ini ibadah yang terus berkesinambungan walaupun kita sudah meninggal dunia. Ada jariah. Bagaimana kita harus punya peran di dalam masyarakat, memberikan manfaat, entah dengan ucapan kita, entah dengan ilmu, entah dengan harta ataupun dengan sebagainya. Maka laki-laki bisa melakukan demikian, perempuan pun sama punya peranan di dalam masyarakat. Apa sih peranan perempuan? Yang pertama adalah bahwasanya perempuan itu fitrahnya Allah ciptakan sebagai rohah, sebagai sakan ketenangan bagi sang suami. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Ta'ala mengatakan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja laskunu ilaiha. Di antara kebesaran Allah Ta'ala, Allah menciptakan bagi kalian dari jenis kalian sendiri sama manusia, yaitu adalah pasangan-pasangan. Tujuannya ketika hidup berpasangan adalah litaskunu ilaiha, agar kalian merasa nyaman ketika bersama pasangan kalian. Ya kan? Seorang laki-laki yang dia misalnya sudah penat di luar dengan kerjaan, dengan tugas, dengan beban, hal-hal lainnya, ketika pulang ke rumah ketemu dengan pasangan, maka tentunya bisa sedikit plong lah, ya kan, sedikit santai, sedikit relax, sedikit fresh. Karena nanti ada yang menghibur, ada yang buatin minuman, nanti ada yang menyambutnya, ada yang ngajak ngobrol, menjadi tempat curhat dan lain sebagainya. Maka ini tugas pertama bagi perempuan adalah menjadi ketenangan bagi pasangan. Jangan suami sudah capek di luar, dia sudah penat, sudah pusing, mumet, capek, jalanan macet, pulang ke rumah ditagih macam-macam oleh istri. Ini yang gak menjalankan tugas peranan sebagai seorang perempuan. Ya, perempuan yang soleha dia harus bisa bermain peran. Apa perannya dia? Ketika suami pulang ke rumah, berikan ketenangan kepada dirinya. Sambut dia, buat dia menjadi nyaman, ya kan, sudah hibur dia. Ketika dia merasa sumpek, hibur dia. Gimana caranya? Besarkan hati dan lain sebagainya. Ini tugas pertama. Maka ketika suami pulang ke rumah lalu mendapatkan ketenangan, maka esok hari dia bisa kembali kerja lagi kan, fresh lagi, bahkan mungkin lebih baik lagi apa yang direncanakan. Maka ini peranan. Jadi gara-gara siapa suami lebih hebat? Gara-gara peranan seorang wanita. Peran juga ternyata kan. Jadi jangan dibilang di rumah gak ada ngapa-ngapain. Loh, justru dia punya tugas penting, yaitu menghibur suaminya. Ketika suaminya dihibur, suaminya lebih fresh, lebih punya, akhirnya datang ide-ide cemerlang, lebih hebat lagi di kemudian hari, berkat dukungan seorang istri. Ini peranan yang pertama bagi seorang istri adalah menjadi ketenangan rohah bagi pasangannya. Yang kedua adalah waja'ala, dalam lanjutan ayatnya Allah mengatakan waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah Ta'ala menjadikan di antara kalian adalah mawaddah dan rahmah, rasa cinta dan juga kasih sayang. Ya, begitu suami dari tempat kerjanya mungkin sedang penat, sedang capek, ya kan? Kemudian istri menyambut, memberikan ketenangan. Enggak cukup di situ, tapi juga istri memberikan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada sang suami. Ya, dengan cinta kan lebih adem hatinya istri suami. Ya, yang tadinya capek hilang semuanya karena mendapatkan cinta dan kasih sayang rahmat dari sang istri. Ya, ini tugas seorang istri, ya, peranannya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Allah Ta'ala menjadikan di antara kalian adalah pasangan-pasangan, dan Allah juga jadikan untuk kalian dari pasangan kalian anak-anak dan juga cucu keturunan. Ini tugas yang ketiga. Peran yang berikutnya adalah seorang perempuan mencetak generasi-generasi yang hebat. Siapapun, misalnya ada seorang tokoh saat ini yang dia hebat, yang dia menjadi seorang misalnya ternama, cendekiawan lah, apalah, pastinya dia lahir dari rahimnya seorang perempuan. Dirawat oleh seorang perempuan, dibesarkan oleh seorang perempuan juga. Begitu besar jasa peranan perempuan mencetak generasi yang hebat. Jadi jangan diremehkan peranan perempuan. Ya kan, sekarang kan banyak ibu-ibu minder kalau sudah menjadi peranannya sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga. Apa pekerjaan di KTP-nya? IRT, ibu rumah tangga. Kayaknya nggak keren. Kalau laki-laki dong, apa pekerjaannya misalnya sebagai pengusaha, pekerjaannya sebagai direktur, pekerjaannya sebagai ini. Kayaknya bangga sekali. Maka jangan sampai perempuan tergiur dengan itu. Kayak saya juga pengen lah menjadi pengusaha. Nggak usah, menjadi aja orang yang mencetak pengusaha. Jadi orang yang mencetak seorang direktur yang hebat. Ya kan, didik mereka anaknya. Nah, nanti juga sama, dalam jatah yang sama. Kan intinya kita ini ketika punya peran pengen apa sih? Pengen dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kan. Kan dapat kebaikan. Ya, pilih mana, kita pengen dapat kebaikan
beramal sedikit tapi dapat kebaikan banyak, atau beramal capek tapi ya segitu juga kebaikan. Ya kita pengen pilih yang lebih sedikit lah amal capeknya. Ya kan, kayak dalam hal urusan dunia, lebih pilih mana, kerja 5 jam dapat gaji misalnya 10 juta atau kerja misalnya 12 jam tapi gajinya sama? Ya mendingan yang pertama tadi, 5 jam tapi gajinya banyak, daripada siang hari gajinya lebih sedikit, mendingan yang sedikit tadi jamnya. Kan begitu peranan seorang wanita, sebenarnya lebih loh ketimbang peranan seorang perempuan. Ayo kalau misalnya seorang wanita harus disuruh keliling juga dapat laki misalnya, harus gini kan capek, harus butuh mahram segala macam, nanti gimana dia tugas emak, justru dua nanti tugas dia di rumah, untuk mendidik anak-anak, untuk bakti khidmat kepada suaminya, ditambah dia punya tugas tambahan yaitu harus keliling, kan beban lagi. Sebenarnya sebagaimana tadi kita kembalikan kepada hadis Nabi yang ceritanya seorang perempuan yang menghadap Nabi, kata Nabi-nya baiknya baktimu kepada suamimu menyamai apa yang dilakukan perempuan, kan enak, kerja sedikit tapi ternyata dapat pahala yang sama seperti halnya kaum laki-laki. Ini justru peranan, begini namanya peranan. Maka harus menjadi perempuan yang cerdas, enggak usah terlalu macam. Ya, karena inti dari perannya kita di dalam masyarakat adalah mendapatkan jariah pahala, kan? Amal kebaikan yang kelak bisa kita nikmati hasilnya nanti di akhirat. Ya, bukan kita pengen ketika peran pengen punya nama. Ini kan salah niat dari awal. Saya misalnya perempuan ada yang mengatakan saya pengen punya peran di dalam masyarakat. Baik, perannya apa? Menjadi ini. Biar apa? Ya, biar saya terkenal. Ini salah niat. Biar saya terkenal, biar apa? Kamu pengen punya peran di masyarakat? Ya, biar saya nanti punya penghasilan, biar saya punya, bukan harta. Ini salah niat. Tapi kalau saya pengen punya peran, pengen punya andil, pengen punya sumbangsi, pengen punya saham di dalam manfaat kepada masyarakat, baik, ya tinggal didik anak-anaknya, ya kan, dapat pahala yang sama. Ya, makanya kayak sekarang misalnya ada seorang anak yang dia hafidhoh, atau dia seorang hafidh, hafal Quran, lalu dia menjadi seorang da'i, seorang alim, yang dia punya jamaah banyak, punya murid banyak, pengajaran terus gini, punya karya-karya, punya manfaat buat umat, ya kan, ternyata itu kan dapat pahala. Tapi sebelum diberikan kepada si orang alim, ternyata ditulis dulu untuk ibunya yang telah mendidiknya. Orang tua yang telah mendidiknya dapat juga sama, dan gak ada bedanya. Padahal enak, mereka hanya didik, cuma mereka tahu ternyata manfaatnya sepanjang umur, sepanjang masanya, enggak ada batasnya. Ya kan, ini namanya peranan wanita muslimah di dalam masyarakat. Jadi perannya bisa dibilang hanya di balik layar. Tapi kan enggak masalah kan? Yang penting dapat bagian sama, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Baik, tadi kami ulang, tadi yang pertama adalah memberikan ketenangan kepada sang suami ketika suami pulang dari tempat kerjanya, memberikan cinta dan kasihnya. Kemudian yang ketiga adalah mencetak generasi yang soleh atau generasi yang solehah. Kemudian berikutnya juga ada peranan seorang wanita muslimah, yaitu apa? Mendukung suami, mensupportnya, bukan malah dihancurkan semangatnya, enggak, tapi diberikan semangat. Sebagaimana dikisahkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi bersama sahabat sedang melakukan perjalanan. Di sini enggak disebutkan kisahnya secara lengkap. Kemudian beliau bersama salah satu istrinya, yaitu namanya Sayyidah Ummu Salamah. Sayyidah Ummu yang bersama Nabi saat itu. Kemudian suatu ketika Nabi memerintahkan sebuah perkara kepada sahabat. Ternyata mereka enggak ada yang melakukannya. Nabi mengatakan, ya Ummu Salamah, halakal muslim amartum falam yamtathiru. Wahai Ummu Salamah, itu ya Allah, rugilah, kaum muslim itu rugi. Allah perintahkan mereka dengan suatu hal tapi mereka tidak melaksanakan. Ini perlu kita fahami juga bahwasanya enggak melaksanakannya sahabat bukan karena cengkal kepada Nabi, enggak. Hasya wakal, enggak akan mungkin ya. Sahabat lalu cengkal dengan Nabi, mereka sudah iman sepenuhnya dengan Nabi. Nabi perintahkan, mereka pasti mengerjakan. Tapi dalam hadisnya bunyinya, aku perintahkan mereka tapi mereka enggak melakukan perintahku. Nah, kata ulama, bukan berarti sebenarnya melakukan, tapi mereka ini khawatir salah. Kalau enggak salah itu kisahnya Nabi nyuruh untuk tahlul atau apa, jadi takut salah. Karena Nabi belum mencontohkan. Takut nanti bukan begini caranya, belum melakukan karena belum dapat petunjuk lengkap dari Nabi. Akhirnya ketika Nabi cerita kepada istrinya Sayyidah Ummu Salamah, begini, kata Sayyidah Ummu Salamah, ya Rasulullah, mungkin mereka yang enggak melakukan karena mungkin belum dapat contoh darimu. Coba antum melakukan dulu, engkau praktekkan dulu, nanti mereka pasti akan mengikutinya.
Sebenarnya benar Nabi contohkan, enggak lama setelah itu sahabat akhirnya mengikuti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa namanya mendapat apa namanya memberikan petunjuk masuk baik kepada sang suami. Ini juga merupakan peran. Ya kan perannya seorang wanita di rumahnya. Apa namanya kita sering mendengar ucapan begini yang nisbatnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab syawiruhunna wa khalifuhunna. Berdiskusilah dengan perempuan tetapi jangan ikuti, ini enggak benar ya kan, kasihan dong kita disuruh untuk diskusi dengan perempuan tapi ternyata kita disuruh enggak mengikuti pendapatnya, ya terus gunanya apa diskusi dengan perempuan? Enggak seperti itu. Tetap dianjurkan para suami ketika di rumah pun berdiskusi minta pendapat dari sang istri. Jangan diremehkan lah pendapatnya istri tadi. Sayyidah Ummu Salamah memberikan sebuah masukan yang luar biasa yang akhirnya menjadi membuat Nabi lebih pelong lagi. Ya kan, jadi ya namanya seorang suami kan dia sebagai kepala rumah tangga tentunya dia punya power di dalam menentukan keputusan. Bukan berarti ketika nanti diskusi dengan istrinya lalu menurut suami ini kurang baik, ya suami berhak untuk tidak menerima pendapat dari sang istri karena kan dia sebagai kepala rumah tangga. Ya kan enggak harus kata suaminya begini, harus diikuti, ini namanya suami takut istri namanya. Kalau ngikutin terus apa kata istri? Ya dia punya power dong. Misalnya istrinya ngusulkan begini, oh ini baik ya, ayo laksanakan. Tapi ini kayaknya kurang tepat, nanti tinggal sampaikan Dek gimana kalau kita ganti gini-gini kan bisa. Yang jelas istri yang baik adalah dia punya peranan penting di dalam mendukung apa yang dikerjakan oleh suaminya. Misalnya suaminya sebagai seorang tokoh pendakwah, bagaimana caranya seorang istri memberikan masukan-masukan kepada sang suami. Misalnya sang suami dia seorang pengusaha, maka istri dan masukan bagaimana agar usahanya suami semakin melejit, semakin sukses misalnya. Misalnya seorang suami sebagai misalnya politis yang terjun dalam dunia politik misalnya, bagaimana memberikan masukan-masukan terus begitu. Ini tugas seorang istri ya, perannya. Jadi selain dia memberikan ketenangan, dia memberikan masukan. Kalau tadi yang poin yang pertama adalah memberikan ketenangan dulu, dihibur dulu, gimana bang terjadi di luar, gimana tadi di kantor, ya terus itu dihibur, diceritakan. Jadi dihibur lah, jangan baru datang suami sudah keringetan, itu gas habis, itu galon habis, token beli kan tambah akhirnya. Tadi diberikan dulu, diberikan dihibur, di ini sampai tenang. Kayak kisahnya sahabat yang mungkin juga pernah kami sampaikan, kisah sahabat yang dia pergi jihad. Ya kan dia pergi jihad apa namanya sesuai dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggalkan istrinya bersama anaknya yang sedang sakit. Anaknya sedang sakit bersama istrinya ditinggal. Akhirnya ketika pergi jihad, ternyata anak ini meninggal dunia. Karena sudah saking parahnya sakit meninggal dunia. Bingung nih istrinya bagaimana cara memberikan kabar kepada sang suami. Ya kan? Akhirnya begitu singkat cerita, begitu sang suami pulang, sang suami nanya, "Bagaimana anak kita? Bagaimana kita?" Kata istrinya, ini juga cerdas. Dia sekarang sudah lebih tenang katanya. Ya kan gitu. Bahasanya istilah sudah meninggal, dia sudah lebih tenang sekarang alhamdulillah. Saya pengen ngelihat gimana keadaannya. Sudah abang istirahat dulu, kan capek habis jihad, habis di jalan gini-gini, udah istirahat dulu. Akhirnya istirahat, bahkan dihibur sampai keduanya berhubungan di malam itu. Karena dihiburkan biar tenang, biar pulang dulu sang suami. Begitu pagi harinya istri cerita, saya mau lihat anak saya, kata sang suami. Kata istrinya, saya mau tanya dulu nih ke antum, katanya. Misalnya ada seseorang menitipkan sesuatu barang kepada kita. Kemudian orang yang punya barang tiba-tiba pengen mengambil lagi. Ya, sikap kita bagaimana kira-kira nyariin barang? Apakah kita menahan, apa kita serahkan? Kata sang suami, ya kita harus nyerahkan dong. Itu kan barangnya dia. Kita hanya dititipin, kita harus serahkan lagi karena dia sudah minta. Itu kan sikap yang bagusnya begitu, kata suami. Akhirnya kata istrinya, nah Allah Ta'ala menitipkan kepada kita seorang putra, seorang anak. Sekarang Allah ingin mengambilnya kembali. Kita pun harus mengikhlaskannya. Kan enak bahasanya. Sempat marah dia. Kamu ternyata malam-malam gini, ini sengaja gini. Sempat marah. Namanya suami kan, namanya ayah. Tapi akhirnya kan bisa diredam apa namanya amarahnya oleh sang istri. Ini peran hebat. Jadi ketika pulang itu enggak panik gimana. Jadi cerdas menyikapi hal-hal yang sekiranya enggak membuat sang suami marah gitu. Dan banyak kalau kita misalnya akhwat pengen membaca bagaimana kisah-kisahnya para sahabat seperti Sayyidah Khadijah, beliau punya peran penting dalam perjuangan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang Nabi bisa dakwah begitu hebat bertahan di 13 tahun di kota Mekah, semua tidak lepas dari perjuangan istri itu Sayyidah Khadijah. Makanya enggak heran ketika beliau wafat, kemudian Nabi sangat sedih sekali. Ya kan, bahkan tahun tersebut dijuluki dengan namanya Amul Huzni. Ya kan, tahun kesedihan. Dua orang hebat meninggalkan Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah dan juga paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Baik, ini tadi ya, jadi bagaimana peranan seorang wanita di dalam masyarakat ternyata penting sekali. Walaupun di balik layar, tapi yang jelas mereka punya manfaat, punya sumbangsih besar di dalam masyarakat. Coba kalau misalnya seorang wanita tidak mendidik, anak yang tidak mengasuh anak yang tidak, mungkin anaknya orang hebat, tokoh-tokoh hebat. Ya kan, bahkan dikatakan perempuan sang ibu itu menjadi berkah ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya kan, jadi ini kan meringankan tugas sekolah. Coba misalnya anak sama sekali nggak pernah dididik oleh ibunya di rumah, wah sekolah yang repot nanti. Dia nggak bisa baca, belum bisa soal, belum bisa tata krama. Tapi coba kalau sang ibu mendidik dari awal, diajari bagaimana tata krama, hal-hal sopan santun yang mudah-mudah dulu, cara berterima kasih, cara untuk musofah, salam dengan yang lebih tua misalnya. Kan enak, di sekolah, tugasnya sekolah hanya tinggal menyempurnakan saja. Ya harus membangun dari awal karena pondasinya sudah diberikan oleh sang ibu ketika di rumah. Itu peranan yang hebat luar biasa dari seorang perempuan di masyarakat. Jadi bukan berarti perempuan ini nggak punya, mereka luar biasa punya peran sangat penting di dalam terbangunnya masyarakat. Masyarakat bisa hebat, bisa maju, bisa sukses dari perannya perempuan solehah di rumahnya. Coba kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Baik, saya terima kasih atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, dan kembali kami ingatkan bagi sahabat semua yang ingin menyampaikan pertanyaan, bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, silakan ditunggu di segmen interaktif nanti. Untuk bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147, atau silakan bagi yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, pertanyaannya bisa segera dikirimkan dari sekarang supaya nanti bisa kami bacakan. Ya, saya kirimkan ke nomor 081321461079. Dan bagi yang ingin bertanya di Facebook, segera Anda kirimkan, silakan dikirimkan melalui inbox Facebook Radio Kota Cirebon. Baik, kami akan segera kembali untuk Anda setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Radio Kota Inspirasi Spirit Hati. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati ini pancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Baik sahabat, kembali di program Keluarga Semawa, dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar kita di kesempatan pagi hari ini, dan silakan bagi sahabat yang ingin menyampaikan pertanyaan, Anda bisa segera mengirimkan pertanyaan Anda via SMS atau via WhatsApp, ya. Segera dikirimkan ke nomor 081321461079. Atau silakan bagi sahabat yang ingin bertanya melalui telepon saat ini juga, Anda bisa mulai menghubungi nomor telepon kami. Kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya via telepon, segera menghubungi nomor 085-284-700-147, ya. Kemudian bagi yang ingin bertanya di Facebook, silakan pertanyaannya segera dikirimkan melalui inbox Facebook Radio Kota Cirebon. Baik, langsung hakim membacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ustaz mau bertanya, tadi sudah dibahas mengenai peran seorang wanita muslimah, dan lebih banyak dibahas mengenai seorang yang sudah berumah tangga atau sudah memiliki pasangan. Bagaimana seorang wanita muslimah yang belum menikah atau yang masih belum memiliki pasangan untuk bisa mengambil peran di masyarakat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum kita harus mengetahui terlebih dahulu kapan kita ini mulai berkiprah di dalam masyarakat. Jadi urutannya kan kita persiapan dulu. Artinya belajar mempersiapkan diri supaya nanti jika sudah waktunya punya peran, maka dia bisa berperan. Kan begitu kan?
Jadi mempersiapkan diri dulu. Makanya seorang perempuan yang belum waktunya berperan, misalnya dia masih masa-masa belajar, masih waktunya menimba ilmu, masa dia langsung berperan? Kan nggak mungkin. Kan berperan itu kalau sudah dia punya bekal. Kalau dia nggak punya bekal, mau berperan dengan apa? Kan berperan ima dengan ilmunya, atau berperan dengan kepandaiannya, berperan dengan keahliannya, atau dengan apa yang dia, kan harus ada modal dulu dong. Nah, kalau dia belum punya modal, maka nggak bisa dia memberikan apa yang ingin dia berikan. Ya kan, faqidu syai la yu'ti. Seseorang yang nggak punya sesuatu nggak mungkin bisa memberikan. Jadi harus dulu modal dulu, kulakan dulu. Nah, artinya kalau misalnya perempuan tersebut adalah perempuan yang masih di masa-masa menimba ilmu, masa belajar, maka tugasnya dia adalah jangan berpandu tapi belajar dulu yang benar. Belajar dulu, membekali diri dengan kepandaian-kepandaian yang banyak lah, keahlian-keahliannya. Dan kamu condongnya kepada apa misalnya? Misalnya saya condongnya kepada ini Ustaz, misalnya saya condong kepada tulisan, saya nanti ingin berkarya, saya sudah belajar gimana caranya punya tulisan yang bagus, yang menarik, yang bisa menggugah banyak orang, yang bisa membuat orang kembali kepada jalan Allah misalnya. Terus belajar. Saya pengen berperan nanti berkiprah dengan usaha saya misalnya, dengan harta saya punya. Ya sudah, dari mana caranya ilmu bisnis, tapi nanti bisnis dibarengi dengan syariatnya. Sudah menjadi pengusaha yang kenal hak-haknya, kewajiban-kewajiban zakatnya misalnya, tidak pelit, bisa berderma dan lain sebagainya. Ya, jadi tinggal dilihat apa sekarang antum ada di masa yang mana, di marhalah yang mana. Kalau jenjang masih jenjang pendidikan, maka waktunya adalah terus berbekal dulu yang banyak. Berbekal dengan pengetahuan, ya supaya nanti ketika sudah waktunya antum punya bekal yang cukup untuk bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Kalau misalnya disambil, boleh nggak Ustaz? Misalnya disambil, saya ya silahkan disambil. Tapi kalau misalnya masih bagi seorang pelajar yang masih di masa-masa tak belajar, sambil dia yang paling bagus adalah nyambil khidmah lah gitu. Khidmah. Jadi khidmah dulu kepada guru. Khidmah kepada orang tua jika misalnya di rumah. Enggak usah dulu jauh-jauh berkhidmah kepada masyarakat. Enggak, khidmah dulu di dalam. Ya kan, yang sering Buya sampaikan tujuan dari ini adalah khidmah guru supaya nanti bisa berkhidmah kepada masyarakat, kepada umat. Yang dia enggak biasa khidmah kepada gurunya, bagaimana khidmah kepada umat? Yang dia biasa malas-malasan, biasa ongkang-ongkang kaki, maunya dilayani. Gimana pengen menjadi pelayan umat? Ya kan? Ketika dia nanti menjadi seorang pemimpin, kan justru seorang pemimpin dikatakan sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin yang suatu kaum adalah justru pelayannya mereka. Ya, maka dibiasakan kalau pengen nyambil untuk nanti praktek, kalau sudah waktunya bisa di masyarakat bisa berkhidmah. Makanya khidmah dulu kepada guru. Jadi nyambil khidmah kepada guru dulu. Khidmah kepada guru, khidmah kepada orang tua sambil belajar. Nanti insyaallah kalau sudah waktunya, nanti pun ada waktunya. Dan tentunya nunggu perintah dari guru. Petunjuk dari guru. Kalau kata guru, sudah kamu nak sana pulang, kamu ngajar, nanti kamu berkiprah di masyarakat, sana pulang nak. Nanti sudah waktunya insya Allah berkah. Kalau sudah sesuai dengan petunjuk dari guru. Dan jangan mendahului guru. Saya sudahlah pengen pulang, merasa saya sudah hafalan banyak, sudah hafal Quran, saya sudah begini, sudahlah pulang aja bismillah tanpa izin guru. Nggak akan barokah, nggak akan manfaat ilmunya. Ya, makanya belajar, kemudian khidmah, kemudian nunggu restu dan ridho dari sang guru, biar ketika berkiprah di masyarakat, betul-betul bisa memberikan manfaat yang banyak kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang bertanya. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ustaz, mengenai cita-cita dalam hidup, setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tentu ada hal yang akan membuat kita bersemangat dalam mengisi waktunya, diantaranya adalah cita-cita untuk dicapai. Nah, bagaimana seorang perempuan memiliki cita-cita yang baik dengan adanya batasan-batasan syariat yang harus dipatuhi, sedangkan laki-laki mungkin akan lebih banyak cita-cita yang bisa dijadikan pilihan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap dari kita harus punya angan-angan. Benar, harus punya cita-cita. Karena kalau orang hidup gak punya mimpi ini, gak ada semangatnya dia.
Ya, kan? Harus punya impian. Pengen apa dulu? Makanya kita dari kecil itu sering ditanyakan sama orang tua kita kan, sama guru-guru kita, mau jadi apa nah nanti kalau sudah gede, jadi dokter, jadi ini. Itu kan untuk memacu semangat belajar. Ini pendidikan hebat dari orang tua kita dahulu. Jadi dari kecil sudah tanya pengen jadi apa nanti ketika gede, ya. Ini untuk memotivasi. Ya kan, jadi cita-cita sebagai motivasi, gantungkan, kata orang kan, gantungkan cita-citamu setinggi langit kan, gitu kan. Jadi supaya kita ini terus bisa menaik, bisa menggapai apa yang kita inginkan. Nah, laki-laki perempuan sama, mereka berhak untuk mempunyai cita-cita. Ya, terserah mau jadi apa ya jadi apa, yang jelas harus kita, karena kita ini adalah orang beriman, kita ini orang yang kita punya orientasi nanti kehidupan akhirat, maka harus disambungkan cita-cita kita dengan kehidupan di akhirat kelak. Jangan hanya nanti hanya selesai di dunia, rugi kita. Apa cita-citamu? Saya pengen jadi cita-cita, pengen jadi pengusaha, baik, bagus. Tapi harus disambungkan dengan akhirat. Supaya apa yang jadi pengusaha? Supaya nanti kalau pengusaha, saya bisa berderma, bisa bangun pesantren, bisa bangun masjid, bisa nolong fakir miskin. Nah, hebat berarti. Jadi cita-citanya dunia disambungkan dengan urusan akhirat. Ya kan? Biar punya manfaat, biar jadi jariahnya kita. Jadi anak kalau gede, saya pengen menjadi dokter. Baik, memang kenapa pengen jadi dokter? Supaya saya bisa menolong orang sakit, bisa bantu orang. Nanti kalau ada yang nggak punya biaya, bisa saya gratiskan. Hebat berarti. Cita-cita dunia disambung dengan urusan akhirat. Pokoknya begitu. Ya, yang nggak boleh adalah kalau kita hanya sebatas dunia. Dia pengen jadi, biar nanti punya mobil, punya rumahnya gede, gini terus gitu. Nggak ada sambung dengan akhirat. Yang lebih rugi lagi adalah cita-citanya akhirat, tapi untuk dunia ini yang paling jahat. Pengen jadi kiai, baik. Biar apa? Oh, kalau kiai kan enak, nanti punya mobil mewah. Ini yang lebih parah lagi. Ya justru akhirat malah jadikan tunggangan untuk menggapai dunia. Ini yang lebih parah, lebih jahat. Harusnya kan jadikan dunia sebagai kendaraan menuju akhirat. Jangan dibalik, akhirat agama dijadikan untuk menggapai syahwat dunianya dia. Ini yang salah. Ya kan, jadi apapun silahkan digantungkan angan-angan kita, tapi yang jelas harus senantiasa sambung dengan kehidupan kelak di akhirat. Karena kita sebagai orang beriman, dunia hanya tempat sementara, kehidupan yang abadi adalah kelak nanti di surganya Allah dalam keriduannya. Nah, tinggal setelah itu adalah sambil menjaga rambu-rambunya. Misalnya untuk khusus bagi seorang perempuan misalnya, saya pengen jadi dokter, silahkan, tapi nanti ingat rambu-rambu yang ke dokter gini-gini, kamu punya batasan, pasiennya laki-laki, jangan sampai nanti khulwat, ketika belajar pun harus dijaga, jangan nanti keluar rumah buka kerudung, apalagi buka, dan seterusnya. Ya kan, kita jangan sampai cita-cita akhirnya menanggalkan urusan-urusan agama, apalagi na'udzubillah sampai menanggalkan urusan keimanan. Demi menjadi seorang dokter, demi menjadi seorang gini-gini, akhirnya rela walaupun menerjang keharaman, gak masalah, gak ngurus, gak boleh. Ya kan, jadi silahkan digapai cita-cita kita, tapi sambil menjaga rambu-rambu yang dilarang oleh syariat. Kalau sudah melanggar, kita alihkan kepada hal lain. Kalau bisa cari solusi lah, kalau bisa. Sama bisa cari solusi biar dia tidak bertabrakan dengan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Saya mohon kepada Allah semoga dimudahkan dalam hal itu semuanya. Minta dari saudara, minta dari kawan, dari kerabat, khususnya minta doa dari orang tua. Semoga dimudahkan. Tapi sambil belajar juga, kadang ada orang itu dia hanya berangan-angan tapi nggak mau belajar. Ini kan namanya khoyal. Jadi bedakan antara mimpi dan khoyal. Ada orang bermimpi, berangan-angan, punya tujuan, dia semangat, termotivasi, semangat untuk belajar. Itu namanya betulan. Tapi kalau ada orang mimpi, hanya mimpi khayal, saya pengen jadi orang alim tapi nggak mau belajar, maunya hanya tidur, maunya ini, ya mimpi, hanya khayal, itu nggak bisa begitu. Ya kalau sungguhan, betul-betul sungguhan, dia pasti termotivasi semangatnya sehingga berusaha ataupun belajar. Ya semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk menggapai anak-anak kita, terlebihnya nanti husnul khatimah dan masuk surganya Allah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk semuanya. Baik, ada yang mencoba bertanya via telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa ala alihi wa sahbihi. Dengan siapa, di mana? Tiga Gunung. Ya, dengan siapa, maaf? Bu Aan. Baik, silakan Ibu Aan langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz Maulid. Ya. Maaf, Ustaz. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tak mengenai soal jawaban dan kan biasanya kan kalau misalkan kita mendengarkan adzan kan usap muka ya. Tapi usap muka katanya ada yang bilang kan usap muka cukup satu kali setiap jawaban bacaan Allahu Akbar Allahu Akbar ya kita jawaban Allahu Akbar Allahu Akbar doa la ilaha illallah kan dua kali tapi kita jawabannya dua cuma yang satu pakai usap muka gitu. Ada yang ngomong sudah cukup ngusap mukanya satu kali dalam jawaban kembali. Terus habis wudu ya, kalau habis wudu kan kita baca apa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai doa wudu hamdul majid gitu. Terus Allahumma apa? Allahumma robbah di dakwati tamat. Terus satunya ayat kursi gitu. Nah terus itu pakai usap muka enggak ya? Terus apalagi ya satunya lupa. Iya, misalkan di sholat kalau al-fatihah kan al-fatihah usap muka sama. Terus yang hasbunallah, terus ada apa? Saidul istighfar. Terus itu sama enggak pakai usap muka enggak usah. Udah gitu aja dulu. Baik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di masalah menjawab azan ya. Baik, menjawab azan yang dianjurkan adalah sebagaimana yang dalam hadis Nabi, seseorang yang mendengar azan maka dia mengucapkan sebagaimana yang dikatakan oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla terus dengan yang dilafadzkan oleh muadzin. Muadzin melafadzkan begini, maka kita ikuti sesuai dengan yang dilafadzkan. Kecuali ketika sampai hayya 'alas shalah, hayya 'alah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka kita jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Atau ketika sampai di taswib, yaitu adzan subuh, as-shalatu khairu minan naum, maka kita jawab sadaqta barta wa nadzalika minasyahidin. Kan begitu kan. Ini yang dianjurkan. Adapun selebihnya mengusap muka kami belum pernah mendapatkannya ya, belum pernah mendapatkan anjuran misalnya sambil menjawab azan kemudian kita mengusap wajah kita. Kalaupun misalnya ada, nanti mungkin bisa kita cari lagi, ditahqiq lagi, dipastikan lagi. Kalaupun misalnya andaikan iya memang demikian, mungkin dikiaskan ya sebagaimana orang doa itu kan dianjurkan setelah doa kita mengusap wajah, kecuali dalam hal kunut ya kan, dikatakan kalau kunut kita tidak sedang puasa karena apa? Karena kunut kan di dalam sholat, sedangkan di dalam sholat yang dituntut adalah jangan sampai banyak ketangan, jadi cukup tangan ke tangan. Setelah selesai kunut maka langsung diturunkan lalu kita turun untuk sujud tanpa kita mengusap wajah ya. Kenapa? Karena dalam sholat yang dianjurkan adalah jangan banyak gerak. Tapi kalau selebihnya di luar sholat maka kita disunahkan untuk mengusap wajah kita. Ya, mungkin yang mengatakan ketika menjawab adzan sambil mengusap ya, mungkin ketika adzan sambil dia doa. Ya semoga kan ketika adzan kan di situ juga termasuk waktu mustajab.
waktu-waktu yang diijabah doa. Ya, semoga nanti ketika azan dia mohon begini-begini sambil ngusap wajah. Lafaz berikutnya dia doa sambil ngusap wajah dan begitu seterusnya. Artinya kita tidak menyalahkan yang melakukan demikian, tapi kami pun tidak menemukan belum menemukan anjuran untuk mengusap wajah. Tapi kalaupun andaikan ada yang tadi mungkin dikiaskan karena dia ketika jawab azan sambil melafadzkan doa-doa. Baik, kemudian berikutnya adalah doa azan. Ya, doa azan, ya Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamma wa salatil qa'imah sampai akhir. Ya, punya secara umum kalau setelah memanjatkan doa permohonan kepada Allah, maka dianjurkan untuk mengusap wajah, ya, kecuali dalam hal doa kunut. Apa tadi? Fatihah tadi ya. Ya, Fatihah, kemudian juga ada namanya Sayyidul Istighfar ya. Sayyidul Istighfar juga sama. Itu adalah istighfar yang sangat bagus sekali. Pemimpin dari istighfar-istighfar yang lainnya. Ya, beberapa hari yang lalu kan dalam kajian Buya, ya, Nabi beristighfar sangat banyak setiap harinya. Dikatakan 70 mungkin 100 bahkan mungkin setiap majelis, tapi kita pun harus dianjurkan jangan sampai lupa dari istighfar tadi, istighfar yang sangat bagus yaitu Sayyidul Istighfar. Itu bisa kita dapatkan di Wiradul Latif itu ya. Di situ disebutkan bagaimana lafaz dari Sayyidul Istighfar. Jadi sekali lagi pokoknya secara umum orang yang setelah mengucapkan doa maka disunahkan untuk mengusap wajahnya ya. Begitu ya, Allahu a'lam bissawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh Ibu Aan yang sudah menyampaikan pertanyaan via telepon ya. Baik, kita akan jeda lagi untuk sahabat semua. Pastikan tetap bersama kami di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Baik sahabat, kembali di program Keluarga Samawa, tapi sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara dan waktunya bagi kami untuk menutup acara ini dengan kesimpulan dan juga doa ya. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Maulid untuk mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari bersama mengenai peranan wanita muslimah di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini adalah sesungguhnya seseorang itu harus punya peranan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita ini hidup ini punya batas umur, batas waktunya. Rugi kalau kita hanya melakukan amal-amal kebaikan-kebaikan yang sifatnya ini adalah terputus selesai dengan selesai umur kita. Makanya kita jangan sampai ibadah hanya untuk diri kita sendiri, hanya sholat, hanya puasa, kemudian hanya baca Quran. Gimana caranya kita punya peran, kita punya andil untuk menjadikan ada orang sholat gara-gara kita, ada orang baca Quran gara-gara kita, ada orang ngaji gara-gara kita. Artinya kita harus punya peran. Entah dengan apapun yang kita punya, baik dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan apa yang kita miliki, itu namanya peranan. Ya, karena tujuan dari peranan itu adalah agar kita nanti ketika di akhirat bisa melihat hasil yang sudah kita tanam itu. Dan gak akan terputus selama-lamanya sampai setelah kita nanti dibangkitkan di alam mahsyar kelak. Nah, setiap kita punya peran, baik laki-laki ataupun perempuan. Laki-laki punya peran, perempuan pun punya peran. Tapi ingat, peran perempuan ini ternyata lebih jauh lebih penting ketimbang peranan laki-laki. Ya, sebuah masyarakat tidak akan berhasil, sebuah masyarakat tidak akan sukses, tidak akan maju tanpa peranan seorang wanita muslimah. Apa saja peranan seorang wanita tadi sudah kami sampaikan. Pertama adalah memberikan ketenangan rohah kepada suaminya. Begitu suaminya pulang dari kerja terlihat letih, terlihat capek, maka tugasnya seorang perempuan adalah menghiburnya, memberikan ketenangan dan juga bisa meredam apa yang menjadi emosinya saat itu. Ya, kemudian memberikan cinta dan kasih sayang. Lalu berikutnya juga adalah mendidik anak-anak di rumah, mencetak generasi-generasi yang hebat, yang sukses. Karena tidak ada seorang tokoh yang hebat yang punya peranan besar kecuali semuanya lewat dari dukungan dari rahimnya seorang ibu, kemudian didikan seorang ibu juga. Kemudian peranan berikutnya adalah mendukung suaminya dalam pekerjaannya, dalam karirnya dia. Memberikan masukan-masukan yang sekiranya membuat suami semakin sukses. Ini peranan penting bagi seorang wanita. Gak masalah walaupun di balik layar, walaupun gak
terlihat pamornya wanita, karirnya disebut namanya, tapi sesungguhnya orang-orang hebat semuanya adalah karena berkat jasanya seorang perempuan yang hebat di dalam rumahnya. Maka jadilah Anda-anda semuanya, para akhwat, antum-antum semuanya menjadi seorang yang punya peran penting di dalam membangun masyarakat. Dan jadikan kita punya anak putri pun demikian. Ya, tanamkan di hati mereka bahwasanya kamu hidupnya harus punya sumbangsih nak. Jangan sampai kamu meninggal dunia kamu enggak punya cerita. Harus punya kisah. Ya minimal adalah kalau namamu enggak disebut, minimal kamu punya tabungan lah, punya bekal lah. Entah nabung di masjid, entah nabung di pondok pesantren, entah nabung di mana, harus begitu. Biar nanti setelah meninggal dunia kita masih punya kiriman-kiriman pahala dan juga kebaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya kekuatan, kemudahan, amin, amin, untuk bisa beramal jariah, beramal soleh, memberikan peran, manfaat kepada masyarakat. Karena Nabi mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya kita adalah yang paling bermanfaat untuk umat ini. Semoga Allah berikan kita manfaat kepada, memberikan kita kemudahan untuk bisa bermanfaat kepada umat Nabi. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai masyarakat yang senantiasa dekat dengan syariatnya Allah, amin, dengan syariat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan kita, jadikan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang saleh-saleha, generasi-generasi yang bermanfaat untuk umat, yang dibanggakan oleh umat, yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga mereka dari segala hal keharaman, Allah jaga mereka dari kemusyrikan, Allah jaga mereka dari pengaruhnya budaya-budaya orang-orang barat yang ingin merusak akhlak dan moral mereka. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua keberkahan, keindahan dalam rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan, Allah tambahkan rasa cinta kita kepada pasangan kita. Allah jadikan para suami-suami yang baik, yang mengayomi, yang mendidik keluarganya di rumah, yang mengarahkan mereka kepada untuk menuju jalannya Allah Ta'ala. Dan Allah jadikan para istri-istri yang soleha, yang bisa memberikan cinta dan sayang kepada suaminya, memberikan ketenangan kepada suaminya, menjadi ibu-ibu yang baik untuk anak-anaknya, menjadi madrasah yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pengampunan. Allah terima segala amal baik kita. Allah berkahi bulan Syaban ini, dan Allah sampaikan kita kepada bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya umur panjang, sehat wal afiat, dan juga husnul khatimah ma'alutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إياك الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik Ustaz, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk semuanya, dan semoga bisa kita petik ilmu yang kita pelajari manfaatnya hingga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sahabat semua, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga untuk Radio Kunet Rock, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah ini menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung menutup kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.